yang sangat garang, sangat tegas. Tapi bila dah lama kenal dia, so far dia actually seorang yang baik hati, caring, penyayang dan seorang yang lembut sebenarnya. Dia ni seorang yang lemah lembut, periang dan suka membuat hati saya gembira selalu. First impression saya tengok Diana, pada mulanya saya lihat dia seorang yang gadis yang berpakaian lengkap, pakai berpakai tudung, dan juga senyumannya menawan hati saya. Kakak saya, dia yang suruh Sufi add saya kat Facebook. Nak accept ke tak? Okeylah, selang beberapa hari baru accept dia. Abang harap Diana dapat menjaga abang dengan baik hingga ke hujung nyawa. Abang awak boleh jadi seorang suami yang baik, seorang suami yang boleh memimpin saya ke jalan yang diridai oleh Allah. Dan begitu juga abang akan jaga Diana dari hari mula sehinggalah akhir hayat abang. Kita sama-sama mengecapi sebagai suami isteri sehingga ke akhir hayat dan seorang suami yang baik. Sangat nervous and hopefully semua orang happy. Take courage when the road. Selamat datang, saya ucapkan kepada rombongan pengantin lelaki. Terima kasih. Muhammad Sufi bin Muhammad Jaluddin. Saya nikahkan akan dikau dengan Nur Diana binti Adnan yang telah berwakil wali bapanya kepada saya dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Aku terima nikah Nur Diana binti Adnan dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Baru aku nak nyanyi, aku suka. Selamat bercinta tanam. Semoga mendapat hasil yang ranum. Anugerahkan dengan anak-anak yang soleh dan soleh. Soleha. Mama love you all. Happy. Dapat ayat-ayat. Selamat pengantin baru.